Ya, maraknya aksi pamer barang mewah di sosial media atau flexing yang dilakukan oleh pejabat negara beserta keluarganya ini kelihatannya menjadi sebuah tren baru. Mungkin bukan tren ya, sudah dilakukan beberapa waktu belakangan tetapi saat ini menjadi lebih viral. Nah, yang jadi pertanyaan pemirsa, apa yang melatar belakanginya? Kita akan berbincang langsung dengan Fahrur Dalimunte selaku pakar hukum tindak pidana pencucian uang. Selamat sore, Mas Fahrur. Sore Mbak Fani. Baik, Mas Fahrur, sebenarnya memang viralnya kan baru-baru ini ya, tetapi kita tahu bahwa postingannya sudah diunggah oleh mereka-mereka yang mengunggahnya ini sudah begitu lama. Tapi ini memang cukup common gitu, terlihat di kalangan istri-istri atau keluarga dari para pejabat yang bersangkutan, terutama yang saat ini menjadi sorotan adalah dari Kemenkeu, baik di Jen Pajak maupun dari Bea Cukai. Menurut Anda, fenomena atau apa yang melatar belakangi fenomena ini? Pertama begini Mbak, ini fenomena flexing ini kan bermula dari beberapa kasus sebelumnya, kasus tindak pidana pencucian uang, misalnya kasus Binomo, ada Indra Kents, juga ada kasus lain, Doni Salmanan, yang mana melalui cara flexing, mereka bisa menggait pihak lain untuk percaya kepada mereka, eksistensi pengakuan, hingga akhirnya orang lain mau untuk menanamkan uangnya pada mereka. Nah, saya memang sebenarnya bukan pakar kriminologi ya. Cuma saya mencoba untuk kalau disuruh berpendapat sedikit tapi dari pandangan TPPU ya, bisa jadi ya, bisa jadi ini adalah cara dari oknum-oknum itu sebagai bentuk pengakuan dan juga untuk menaikkan harga jual. Maksudnya begini. Maksudnya begini, misalnya ini jika ada orang yang mau kasih sesuatu baik dalam bentuk suap maupun gratifikasi. Ketika dia lihat pejabat itu pakai jam misalnya RM, apakah dia masih mau untuk menawarkan duit ratusan juta? Jadi saya menduga ke arah sana. Jadi bisa jadi ya flexing-flexing yang ada saat ini bisa jadi jualan pejabat yang bersangkutan. Jadi branding tersendiri ya, berarti Mas Fahrur secara tidak langsung jadi branding tersendiri ya gitu. Karena jadi branding tersendiri, menaikkan harga jual gitu. Yang kedua saya mau sampaikan begini, sebenarnya pakai barang mahal itu nggak masalah. Ya. Di luar negeri justru bahkan istri Obama, istri Clinton itu pakai barang mahal justru jadi sorotan karena fashion gitu, bukan karena flexing. Jadi yang salah sebenarnya bukan barang mahalnya, tapi yang salah adalah ketika kita mencurigai ada orang pakai yang tidak sesuai dengan profilnya. Misalnya sekarang saya sampaikan bahwa banyak kok pejabat kita yang latar belakangnya pengusaha. Tadi di situ ada Bang Saroni ya. Beliau di vlog-vlog di YouTube-YouTube menunjukkan mobil mewah. Jumlahnya puluhan. Tidak ada orang yang mempermasalahkan. Karena orang menduga bahwa itu memang sesuai dengan profilnya dia. Juga ada ketua DPR dan lain sebagainya. Jadi di UNCAC, United Nations Convention Against Against Corruption, itu sebenarnya yang salah bukan pejabat yang kaya, bukan. Tapi pejabat yang tidak bisa mempertanggungjawabkan apa yang dia miliki, aset, dengan lawful income, pendapatan yang sah. Itu yang salah. Jadi kalau dia kaya, itu tidak masalah di tindak pidana korupsi. Di tindak pidana pencucian uang juga tidak salah. Tapi yang salah adalah ketika pejabat itu tidak bisa mempertanggungjawabkan apa yang aset yang dia miliki, kalau di situ disebut increasing assets, menaikkan jumlah aset yang tidak sesuai dengan lawful income, pendapatan yang sah. Berarti kan sebenarnya kalau saya melihat dari perspektif gelas setengah isi begitu Mas Fahrur, apa ya namanya budaya atau kebiasaan flexing dari pejabat-pejabat dan juga keluarganya yang tadi tapi memiliki profil yang tidak sesuai begitu ya dengan apa yang diunggah apa yang diunggah dengan apa yang menjadi lawful income-nya itu, bukankah bisa menjadi sebuah pintu masuk begitu? Karena kan netizen sekarang juga semakin jeli, bisa langsung melaporkan ke media sosial gitu, ke apa namanya ke lini masa dunia maya, sehingga langsung bisa diselidiki, bisa di follow up begitu oleh pejabat lembaga hukum misalnya untuk menyelidiki yang bersangkutan seperti yang sedang warawiri keluar masuk KPK saat ini. Saya kira sangat bisa ya, apalagi apa yang terjadi dengan beberapa oknum terakhir-terakhir ini, indikatornya sangat jelas. Misalnya yang pertama Rafael itu
harta kekayaannya disebut 50 sekian miliar ya. Okay. Ternyata dari penelusuran dia punya satu rumah saja sudah lebih dari itu. Belum lagi rumah yang lain. Jadi untuk mengidentifikasi apakah ada lawful income atau unlawful income itu saya kira sudah bisa. Cuma memang sayangnya ya, sayangnya hukum kita ya setelah UNCTAD diratifikasi oleh Indonesia itu pasal 20 UNCTAD itu belum diundangkan. Jadi di situ spesifiknya tentang illicit enrichment. Apa itu illicit enrichment? Jadi ketika ada pejabat atau PNS atau public officer yang memiliki harta kekayaan signifikan yang tidak sesuai dengan pendapatannya itu bisa dipidana, dan juga hartanya yang melebihi itu itu bisa dikenakan denda sampai dua kali lipat dari harta yang tidak dilaporkan. Wow. Ada sekitar sekarang update terbaru sekitar 60 sekian negara sudah mengundangkan itu, sayangnya Indonesia belum. Cuma pertanyaan lanjutannya, apakah untuk kasus-kasus sejenis ini bisa diproses? Saya kira untuk tahu tindak pidana asalnya, karena tindak pidana pencucian uang kita harus mewajibkan adanya tindak pidana asal dan itu berlaku di seluruh dunia. Itu saya kira bisa ketika transaksi mencurigakan sudah dilakukan. Misalnya contoh untuk Rafael, PPATK sudah sampaikan ada 500 miliar transaksi mencurigakan pada Rafael. Tinggal ditelusuri, flashback ke belakang, dicari satu per satu sumbernya, diklarifikasi. Ketika dia tidak bisa mengklarifikasi, maka saya kira itu bisa dikategorikan sebagai gratifikasi. Gratifikasi ini nah nanti dan kemudian bisa jadi pintu masuk untuk pembuktian terbalik. Undang-undang tindak pidana korupsi kita di pasal 37 itu memungkinkan adanya pembuktian terbalik harta kekayaan yang tidak wajar, tapi dengan syarat ketika sudah jadi terdakwa. Jadi kalau tadi misalnya gratifikasinya sudah diproses, PPATK panggil kemudian ada proses penyidikan. Ketika itu sudah ada, harta-harta yang lain bisa ditelusuri, kemudian bisa disita. Ketika tidak bisa dipertanggungjawabkan, maka harta itu bisa dirampas sesuai dengan pasal 37 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Dan ini bukan hal baru ya. Dulu ada kasus pimpinan MK dulu ya, yang melakukan tindak pidana korupsi. Itu harta kekayaan yang tidak wajar, yang tidak sesuai dengan gajinya selama menjadi ketua MK, itu dianggap sebagai hasil tindak pidana dan dirampas. Oke. Okay. Jawabannya sangat bisa. Tapi tidak menyurutkan pejabat-pejabat ini untuk berhenti gitu ya, melakukan segala tindak pidana yang mengarah ke TPPU. Nah, yang juga jadi pertanyaan saya kemarin, ini juga ramai dibahas Mas Fahrur gitu, ketika Komisi 3 DPR Republik Indonesia, terutama dari Benny Kaharman, kemarin sempat mencecar dari pihak PPATK untuk membuka selebar-lebarnya, setransparan mungkin dalam mengungkap gitu transaksi mencurigakan gitu. Tapi kalau misalnya kita bicara mengenai aturan hukum yang berlaku di negara ini, menurut Anda, apa tantangan bagi PPATK dan juga KPK untuk lebih melakukan apa ya, katakanlah tidak hanya mencegah tapi bentuknya tuh bisa lebih represif begitu untuk meminimalisir kemungkinan transaksi mencurigakan ini dilakukan dengan rutin oleh pejabat-pejabat? Saya kira yang pertama begini, Mbak. Saya akan komentar tadi Mbak buka tentang rapat dengan DPR kemarin. Yes, yes. Saya melihat bahwa apa yang disampaikan oleh Kepala PPATK dengan Pak Mahfud MD itu dua hal yang berbeda sama sekali. Saya menduga begitu. Okay. Ada empat kriteria kenapa saya menyimpulkan ini berbeda. Yang pertama, Pak Ivan sampaikan bahwa nilai transaksinya 349 triliun. Pak Mahfud sampaikan 300 triliun. Pak Mahfud sampaikan dasarnya ada 160 laporan. Sementara Pak Ivan sampaikan dasarnya 268 juta laporan. Okay. Kemudian yang ketiga, ini analisis kalau Pak Mahfud sampaikan dari 2009. Pak Ivan sampaikan dari 2002. Jadi beda sama sekali. Kemudian yang keempat, ini yang signifikan. Pak Mahfud sampaikan bahwa analisis 300 triliun itu melibatkan 460 orang pegawai Kementerian Keuangan. Ya. Jadi keuangan mencurigakan 460 orang pegawai. Itu Pak Mahfud sampaikan di awal Maret lalu. Tapi yang disampaikan oleh Pak Ivan kemarin itu murni TPPU, ada tindak pidana, dari tindak pidana asal, dari bea cukai dan perpajakan yang disidik oleh PPNS di lingkungan Kementerian Keuangan. Jadi dari empat hal itu saya menduga bahwa ini dua hal yang berbeda. Okay. Jadi saya berharap nanti media ataupun mungkin DPR
bisa mencecar ini, karena dari indikator ini 100% ini dua hal yang berbeda. Okay. Terus yang kedua tadi pertanyaan Mbak, balik ke pertanyaan Mbak tadi, yeah. Bagaimana caranya? Saya kira dari 99 LKHPN sudah wajib, ke depan jangan hanya sebagai laporan semata, kemudian hanya formalitas administratif lengkap tidak lengkap, tapi harus di cross check. Jadi saya kira ke depan semua LHKPN itu dianalisis oleh PPATK. Mm-hmm. Ya. Dan bisa jadi alat bukti ya? Gimana Mbak? Bisa dijadikan alat bukti juga ya? Ya, betul. Jadi ketika ada peningkatan kekayaan yang tidak wajar, langsung dikirim ke KPK. Karena di Undang-Undang Penyelenggara Negara Bebas KKN, itu memang sebenarnya ada namanya komisi yang sekarang bertransformasi jadi KPK. Itu disebutkan ketika ada oknum atau pejabat yang harta kekayaannya meningkat drastis, tidak bisa dipertanggungjawabkan, maka komisi itu, disebut dulu komisi, itu bisa langsung melakukan penyelidikan. Jadi saya kira ke depan semua LKHPN jangan hanya administratif, ada perbedaan sedikit pun dari tahun sebelumnya yang signifikan, langsung dilapor ke KPK dan langsung dibuka penyelidikan. Jadi bisa lebih gerak cepat begitu ya? Baik. Bisa lebih gerak cepat. Baik. Mas Fahrur, sayang sekali karena durasi kita sudah habis, insight-nya kita tunda lagi, tapi kita akan ketemu lagi dengan kesempatan yang membahas terkait dengan bagaimana penyidikan atau mungkin proses hukum yang akan dilanjutkan terkait dengan pejabat-pejabat hobi flexing ini bisa dilakukan oleh lembaga hukum atau seperti apa, nanti kita akan kawal sama-sama ya. Terima kasih Mas Fahrur atas waktunya. Selamat sore. Sore.